kebaikan bila mana kita ni bersikap tidak berputus asa. Okey, kadang-kadang ramai orang yang kat dalam, yang kat luar sebenarnya ramai yang sangat positif tetapi dia give up. Ada juga yang orang negatif dan give up juga. Kat situ lagi teruk sebenarnya. Okey, yang pertama sekali kita kena faham, kita kena capai target yang kita dah tetapkan supaya kita tak give up dengan apa yang kita nak capai. Okey, jangan kita letak satu pencapaian yang kita rasa macam kita tak boleh jangkau benda tu. Okey, tak tercapai akalmu. Cik, faham macam tu. Okey, so kita kena pandai sebenarnya untuk kita tahu target kita berapa. Yang kita pasti insyaAllah dengan izin Allah yang dia akan bagi satu production yang sangat-sangat kita rasa macam mengagumkan diri kita. Okay, so dekat situ kita kena tahu berapa pencapaian yang kita nak.